Ya, sahabat Indonesia, masih di kanal TV Anak Bangsa Hot News. Bali itu panas. Dan di tengah-tengah panasnya Bali, ada yang jogging sambil dikawal polisi. Memang mensana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi kalau seorang mantan tahanan yang baru keluar gara-gara kasus narkoba, kemudian minta dikawal polisi untuk jogging secara pribadi, nampaknya agak kurang pantas. Orang yang diduga mirip dengan Richard Mulyadi, cucu seorang konglomerat, itu jogging pagi-pagi di jalan bebas hambatan bypass ya, Ngurah Rai, Bali, sambil dikawal border polisi. Hanya bertiga, berempat tepatnya, dengan sama anjingnya aja. Satu ya. Nah, lari-lari dikawal dengan border polisi ini agak mengganggu rasa etika atau keadilan begitu ya. Kalau bersama saya sudah ada Mas Dwi Badarmanto, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan, yang juga seorang pengamat dari Anak Bangsa Institute. Mas Dwi kan suka jogging juga ya? Terima kasih Mas Andri. Jogging rutin Mas. Rutin ya? Rutin. Pakai dikawal? Enggak. Ya. Saya tahu aturan. Tahu aturan. Oh berarti kalau yang pribadi ya. Kawal nggak tahu aturan ini. Ah, ya. Logikanya seperti itu Mas. Iya. Karena begini, untuk pengawalan itu kan ada aturannya. Nih, kalau aturan. Boleh saya bacakan nih Mas Andri. Gimana? Sebetulnya aturan tahun nih. Foreigner menjaga itu aturannya seperti apa sebetulnya? Jadi pengawalan, penggunaan pengawalan itu ada aturannya, yaitu diatur pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. 2009, oke. Okay. Di pasal 34 itu disebutkan bahwa pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan sebagai berikut. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Oke. Okay. Oke. Okay? Yang kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Oke. Okay. Oke. Okay. Yang ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Ini tiga tadi belum masuk nih kriteria ini. Ya, nggak ada yang kebakaran, bukan sakit, sehat malah kan? Ya. Yang keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Nggak masuk juga. Udah, bukan pasti. Kemudian yang kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Enggak juga. Nah, selanjutnya adalah iring-iringan pengantar jenazah. Oh, ini hidup nih. Ya, pengantar jenazah. Enggak ada lagi kan? Enggak ada. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan di dalam aturan tersebut adalah konvoy dan garing atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, ini disebutkan. Nah, kalau jogging yang ditemenin binatang piaraannya bukan konvoy itu. Enggak masuk di dalamnya. Enggak ada yang masuk ya. Enggak masuk. Jadi apa pertimbangannya minta dikawal sama yang ngawal kok mau ngawal ya, ada dua pihak. Ini begini Mas Andre, saya melihatnya dari sisi yang lain barangkali ya. Itu mungkin ada kedua belah pihak. Yang satu menawarkan jasa, barangkali nih ya, quote unquote. Yang kedua memerlukan suatu prestis gitulah ya. Wah, saya lari aja dikawal oleh forerunner, oleh polisi misalnya, mobil kawal gitu. Oh. Ya. Tapi ini sesuatu yang tidak tidak etis lah ya. Tidak pantas itu dilakukan oleh siapapun ya. Baik oleh yang minta dikawal maupun yang mengawal. Nah, Mas Dwi, saya potong sedikit. Tidak etis untuk minta dikawal oleh yang minta kawal. Iya. Nah, yang mengawal ini kan sudah menyalahi prosedur berarti kan? Pasti. Dan itu kalau saya boleh saya sebut, pengawalnya adalah oknum pasti. Oknum lah ya. Nah, oknum, pasti ya. Oknum. Tetapi begini Mas Andri, ini yang perlu kita sikapi adalah hal yang seperti ini kalau kita biarkan akan menjadikan diskriminasi ya di dalam perlakuan di dalam pengawalan Pak polisi kasihan institusi polisi padahal itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saja gitu ya. Nah itu dia sahabat Indonesia, celakanya dalam era medsos saat ini ada yang bikin video dan video itu viral kemana-mana menjadi pertanyaan yang begitu besar. Apa ini? Ya. Apakah ini tadi yang seperti Mas disampaikan untuk sementara orang ingin show of force padahal dia baru lepas penjara. Di penjara nggak sih sebetulnya?
Saya dengar sih kena kasus apa ya? Narkoba katanya. Narkoba, ya, ya. Itu urusan lain. Tapi urusan lain, tapi yang menjadi concern kita adalah kenapa seorang yang hanya lari sampai dikawal? Nah, itu dia. Itu concern saya. Nah, ini semacam patologi sosial juga ya. Ada orang yang kepingin tampil atau ingin bikin sensasi karena di video juga, atau yang videoin siapa, temennya kah atau pihak oknum polisi tadi kah, dan jadi viral kemana-mana dan akhirnya mencelakakan kedua belah pihak juga toh? Iya. Yang satu pihak sih nggak celaka. Oh gitu. Tetapi yang akan jadi celaka ini oknum. Oknum polisi. Karena ini. Begini Mas Andre, saya hanya mengkritisi dan saya meminta kepada petugas kepolisian yang lain ini harus segera bertindak oknum-oknum seperti ini. Iya. Karena ini jelas ini diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang dari seorang polisi yang menggunakan itu. Iya, lebih baik ya oknum-oknum yang seperti begini, yang mentalnya kayak begini, jagain rumah-rumah ibadah yang diserang oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, nah, daripada mesti jagain orang lari ya. Iya, tapi polisi kan sudah ada tugasnya. Itu dia. Iya, itu dia. Polisi sudah punya tugas yang jelas di situ. Sebagai patwal apa tadi yang saya jelaskan di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ya. Di pasal 34 udah jelas kok. Iya, iya. Apa ya. Iya sih harus mengawal orang yang lari? Iya, iya, iya. Iya. Mungkin lari dari kenyataan kali ini. Nah. Ya, sahabat Indonesia, peristiwa mungkin sepele bagi sementara pihak, tapi ya. Ini sangat mengganggu rasa keadilan. Sangat mengganggu, juga, ya. Dan ini akan menjadi presiden dan akan ditiru oleh banyak orang. Iya. Ya. Ya. Banyak orang. Kasihan institusi polisi yang sudah sedemikian berjuang untuk memperbaiki citranya, ya. Tapi hanya dianukan oleh orang-orang tertentu. Iya. Makanya itu tadi concern atau keprihatinan dari Mas Dwi Badarmanto, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan, dari Anak Bangsa Institute, terhadap fenomena-fenomena sosial yang memang mengganggu rasa keadilan kita semua. Betul. Dimana penegakan aturan atau SOP yang harusnya disiplin oleh satu lembaga negara begitu ya. Betul. Dan juga himbauannya kepada sang peminta ini itu juga apa namanya bisa menempatkan diri secara proporsional di mana posisinya gitu ya. Karena ini kan juga bisa menjadi contoh bagi teman-temannya yang lain ya. Betul, betul. Ya, anak muda yang sebetulnya punya potensi besar yang bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, tapi mentalnya juga harus. Tapi kalau ngeliat videonya Mas Andri ya. Itu memang kelihatannya si yang bersangkutan ini baru action gitu loh. Ya nggak sengaja kok, dia sengaja itu. Kelihatannya ada sesuatu, bangga atau dikalau oleh mobil patwal itu bangga, atau punya tujuan lain. Atau tujuan lain ya. Ya. Ya punya ambisi untuk jadi orang besar yang perlu dikawal-kawal, nggak ada salahnya. Tapi tempuhlah prosesnya, bukan dengan jalan pintas yang akhirnya malah merusak tatanan yang seharusnya kita tegakkan. Betul. Jadi ada pesan lainnya Mas Dwi untuk... Saya hanya pesan kepada siapapun, marilah kita berhati-hati di dalam bertindak, termasuk mohon maaf nih oknum polisi, jangan gegabah menerima tawaran, mohon maaf, tawaran yang barangkali menggiurkan atau apapun, Anda punya tugas khusus bagaimana menjaga Kamtimas ini. Iya, dan semoga pesan ini juga didengar oleh orang yang mirip dengan Richard Mulyadi tadi yang sedang berlari. Teruslah berolahraga, tapi juga jaga etika. Kita jumpa lagi di session Hot News berikutnya, Kanal TV Anak Bangsa, Indonesia Sehat